Mode Cinematic on. 1, 2, 3, ready, go. Baik, Om Swastiastu, terlebih dahulu saya kenalkan diri. Nama Tiang Iko Mangunantara. Kemudian Presiden Tiang di sini menjadi ketua sangkar ya, dan terlebih ketua sangkar di sangkar budaya. Boleh bilang tadi apa nama sanggarnya? Sanggarnya Sanggar Budaya Wijatmiko. Sebenarnya sudah berdiri sejak kapan? Tahun 2014 kalau nggak salah itu tahun 2014 bulan November. Itu apa itu latar belakang lengkapnya buat sanggar ini? Apakah yang buat rumah baru atau ada niat lainnya? Oh, ini kan pembentukan yang pasti, yang jelas yang melatar belakangi dari pembuatan sanggar, yang jelas kita harus melestarikan budaya, yang jelas kita memperkenalkan budaya kita terhadap generasi kita, itu yang mendasar untuk buatnya sanggar. Itu dibuat pemanfaatan sanggar ini untuk melestarikan seni-seni ya, itu seninya apa ya? Yang di sini cuma seni tabuh, ada seni tabuh dan seni tari juga ada. Namun yang belum jalan sih seni musiknya, karena satu sisi biaya yang besar untuk membeli fasilitas itu. Seni lukis juga ada. Dari seni-seni tersebut, apakah di sendirian mungkin, apakah ada tim yang ada tim pembina. Kalau di pembina tabur ada jumlahnya 7 orang, kayak di pembina dari 5 orang. Selain beli sendiri dan tim pembinanya itu, apakah ada misalkan dikatakan seperti staff lain atau orang lain yang berperan dan mengurus sanggar ini? Oh ya, ini sih perlu dicatat sebenarnya kalau di sanggar itu, karena yang sendiri pun diajar oleh guru yang namanya yang tarik yang tak itulah yang sok istilahnya guru besar lah di sini. Iwayan Mata
kalau panggilannya di sini ya. Yang saya dengar itu dari sanggar ini bertujuannya mengajarkan ke anak-anak ya. Ya, lebih ke anak-anak karena itu dah inginnya membuat generasi. Saya tujuannya ke anak-anak. Dari umur berapa kalau mau diajar? Mungkin ada sih dari umur 5 tahun juga ada, cuma gitu dah. Kalau dia kan belum masih bisa untuk formal untuk pembelajaran, terlebih bercanda lah, tapi karena ada lah apa namanya usaha kita untuk memperkenalkan. Kalau remaja itu tidak ada yang ada ya, ada remaja, cuman itu dah. Kalau yang anak-anak lebih gimana ya? Kalau per minggu itu latihannya 2 kali tetap. Karena yang remaja mungkin kalau ada pergelaran baru latihan. Ada batasan itu minimal umur untuk menjadi pembina? Enggak sih. Sebenarnya jadi ada tidak ada senioritas atau seperti yang semacam itu? Iya, enggak sih. Enggak sih, lebih ke simpel deh, bisa dikatakan santai lah. Setiap hari apa aja ya anak-anak belajar di sini? Kalau seni tabuhnya Selasa, Jumat, kalau seni tabuhnya Senin, Kamis, dan itu kali dan jam berapa? Ya? Dari jam 5 sampai 6. Praktiknya 2 jam. 5 sampai 7 sore itu. Anak-anak tuh dari datangnya dari wilayah sekitar sini saja atau ada yang dari jauh dari wilayah? Mungkin saat ini tidak ada yang di luar banyak. Mungkin tarinya ada beberapa dari Kerasem juga ada, dari yang juga ada karena diamnya di sini. Jadinya kita buka untuk peluang untuk pendatang, tapi untuk tarinya, tabungnya mungkin untuk bedaknya ke belakang biar bisa kita pakai di sini. Ada tujuan lain itu, tujuan khusus lain belajarnya di sini gitu, selain untuk beli banjar atau apa ada? Mungkin lebih gimana ya, sudah tahu belakang mengenal apa namanya tradisi biar bisa kita juga bawa ke luar negeri itu sih sebenarnya juga ya. Dan ada mengenalkan budaya di sini ya, budaya kesenian di sini. Apakah ada unikan budaya seni yang diajarkan di sini dibanding sanggar lain? Ya mungkin di sini dasar dulu kan itu prosesnya dasar. Mungkin yang keunikan di sini kita bisa ngambil dari ciri khas pengelolaan yang ada di desa. Itu keunikan kita di sini. Kita bisa belajar Tuhan dan bantuan lebih ke sana. Itu apa kalau seni penggabung ya. Itu untuk apa, seni tari atau seni tari? Itu seni tari lebih ke penggabungan. Kalau seni tabungnya juga penggabungan, ada ke apa namanya game juga ada. Kalau boleh lebih dalam lagi, itu penggabungan itu apa yang dimaksud dengan itu? Itu namanya pergelaran lebih ke apa namanya, kalau musiknya kayak sambal gamuh. Kalau harinya kurang musik sih yang menceritakan lagu, cuma ya maksudnya itu udah jadi kayak turun-menurun gitu ya, acaranya cuma di bawah terus.
selain tari kayak tari seni, lu seni tari itu dan seni lukis, apakah ada kesenian lain yang udah yang diajarkan itu kan ya, kalau tadi kan yang ditonjolkan gitu ya, apakah ada kesenian sampingan lain yang ya, mungkin tidak diminati gitu, mungkin ya, masih diajarkan ya mungkin dulu tetap fokus di ya, tari dan dari seni tari dan tabuh itu sendiri ada yang diunggulkan itu dari sanggar ini yang diunggulkan ini nah, itulah setelah ini kan baru jalannya sih ini setelah pandemi tahun 2015 sih sudah bisa kita tampil di ajang PKPI 2015 mungkin itu pencapaian mungkin kedepannya lebih dari pasti selain itu apakah ada pencapaian lain dari sanggar ini mungkin untuk saat ini belum masih berusaha untuk membentuk masih terbilang baru ya sanggarnya lebih baru bangkit lagi karena itulah COVID 19 itu akhirnya stop beberapa anak-anak dari nggak bisa latihan baru bangun lah sekiranya ya kan ada COVID sekitar 2 tahun lah ya, sanggar ini tetap aktif ada ya. Jadi ada semangat ya, jedanya lumayan berpengaruh ya sangat berpengaruh ya. Nah, saya juga dilantik baru 2021 jadi terus jadi saat ini masih belum ada pelaksanaan persiapan buat pertunjukan dari murid-murid sini masih proses pembentukan anak-anak. Berapa lama itu ngomong proses yang itu yang lama nggak ada ekspektasinya kan ya untuk 2 tahun itu 1 tahun mungkin ya 1 tahun lah maksimalnya 1 tahun ya mungkin susah kalau gitu karakter anak-anak yang belajar di sini itu menurut suka penurut atau wakamara berandal gitu mungkin lebih menurut sih sebenarnya disiplin lah bisa lah tapi masih berupa